atau yang tadi galian apa namanya jenis tambang batuan itu izinnya persis seperti tambang batubara, izin IUP-nya, izin eksploitasi, eksplorasi sampai izin produksi dan lain sebagainya. Sangat tidak mungkin kita lakukan untuk perizinan di kami. Itu ngerjakan proyek, kita ini sama aja kaki kita ini satu di neraka, Pak, satu lagi di kuburan. Bukan lagi lebih enak. Sangat-sangat dramatis kalau saya ngomong semacam ini, dikiranya nanti main-main gitu loh. Tapi sebetulnya inilah yang terjadi. Tadi saya ngomong dengan Pak Jimmy, andai kata kontraktor yang dipanggil, dinas yang punya pekerjaan pun juga ikut dipanggil, pasti dipanggil. Ada baiknya pemerintah kabupaten juga kalau perlu menunda persoalan pelelangan. Kenapa? Dengan dilemparkannya ke paket pelelangan dan kemudian dikerjakan oleh kawan-kawan, itu sama saja memberikan umpan untuk melakukan hal-hal yang tentunya ilegal. Kenapa? Karena selama ini yang kawan-kawan tidak ilegal, karena dianggap tidak memiliki izin. Tambang galian C yang di bawah 5 hektar itu, Pak, wacananya mau dilimpahkan ke kabupaten kota karena di provinsi juga tidak tertangani. Namun ternyata sampai sekarang juga tidak ada proses tindak lanjutnya. Kalau memang tidak mau melimpahkan kewenangannya, tugaskan petugas PTSP provinsi ke kabupaten kota ke BPPT. Kemudian polisi mengundang kejaksaan untuk sebagai dalam rangka mengantisipasi. Sudah diadakan pertemuan. Dalam artian pemerintah daerah bukan diam. Karena kalau kami memperlambat masalah ini, ya menghambat pembangunan yang akan kita laksanakan. Hearing DPRD Berau terkait galian C berlangsung sangat cair. Seluruh peserta baik DPRD Berau, Pemkab Berau, Asosiasi Pengusaha dalam napas suasana yang memang sepemahaman jika galian C merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan. Jika tidak ingin proses pembangunan di Kabupaten Berau mengalami kendala serius. Tentu saja kesepahaman ini merupakan sesuatu yang sangat baik dalam rangka memperjuangkan agar izin galian C kewenangannya dapat dialihkan kembali ke kabupaten. Lalu seperti apa suasana hearing galian C dan hal-hal apa saja yang kemudian diputuskan untuk menjadi langkah strategis dalam rangka percepatan perolehan izin galian C? Saudara, saksikan liputannya. Apa yang disampaikan oleh Kadin dan Kepensi kita juga sudah banyak mendengar ya, terkait dengan pelaksanaan pembangunan ya, pembangunan yang menggunakan material yang kita maksud pada hari ini selalu ada hambatan. Nah, ini kan kalau sudah terhambat dan ini tidak hanya berdampak kepada satu, ini akan berdampak kepada yang lain juga. Jangan berlaku jeritan dan curhat pada yang di bawah, maupun kontraktor maupun pelaku-pelaku yang di bawah, apalagi yang menyangkut tentang alokasi dana kampung, itu sangat dirasakan. Karena jeritan di bawah, kerap saya katakan bahwa begitu ada eksa yang turun ke lapangan, tidak lama kemudian datang, ada saja menegur, apakah itu LCM atau gimana. Akhirnya berproses ke tentang tadi legal dan ilegal. Itu tadi, ya mungkin itu tadi, PAD apa yang terjadi di sana? Pribadi itu dari kemana mengerti keputusannya. Itu jelas selesai juga. Itu. Lakukan komunikasi-komunikasi terkait dengan perizinan yang sudah diterbitkan oleh Wali Kota Balikpapan. Ya, walaupun itu bentuknya
izin terkait dengan beberapa item galian-galian yang disampaikan oleh Ketua Kadin tadi itu. Terus terang, kalau gubernur ini kenapa tidak mau menyerahkan penuh, ada di bahasa pepatah Jawa kuno, dilepas kepalanya, dipegang ekornya. Nah, karena memang ini sangat sulit. Oke, ya sudahlah, itu biar aja. Tapi kalau sama-sama gubernurnya, kalau Bapak-Bapak bisa, Gubernur harus bisa. Sekarang tinggal mencari langkah apa dilakukan dengan Bupati Bro. Tentunya harus mungkin belajar ke Wali Kota Balikpapan, apa sih kira-kira yang tidak menyalahi aturan. Kita lebih kepada pengkhususan, ya, di mana kita tidak hanya bicara terkait dengan PAD, tapi lebih kepada percepatan penyerapan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menggunakan apa yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi kita tidak juga mengesampingkan terkait dengan PAD, tetapi lebih kepada percepatan penyerapan anggaran. Bayangkan kalau terjadi permasalahan-permasalahan seperti disampaikan oleh Ketua Gapensi, ya. Menyangkut Gapensi, saya rasa di anggaran kita itu di atas 60% itu semuanya memakai itu. Itu tidak bakal terrealisasi. Apa mau diserap? Kita membangun apa di sini? Sedikit-sedikit, ini tidak menguntungkan buat ini. Urusnya juga sampai sekarang tidak ada. Tidak ada gunanya itu. Kita mau bangun sekolah, kita mau bangun rumah sakit, bangun jalan dan sebagainya. Tapi ini persulit. Ketua Kadin bilang tidak ada perdebatan. Di sini adalah menyamakan persepsi, menjadikan solusi. Nah, kalau menurut saya seperti itu, simpel. Karena waktunya ini sudah, apalagi kita sudah dilonceng, lelang segala. Dan kedua, saya tidak setuju kalau proyek tidak dilelang. Bahaya kalau tidak dilelang itu. Tetap harus dilelang. Bilang Pak Jizaka, penyerapan anggaran. Kan begitu ya. Nanti, jadi tetap dilelang, Mas ya. Hari ini kita membuat satu kesepahaman untuk bagaimana kita melakukan percepatan untuk mendesak kepada pemerintah provinsi sehingganya nanti ada ketegasan-ketegasan, apakah itu nantinya berkaitan dengan pendelegasian atau mungkin ada wewenang yang lain yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan secepatnya kita bisa mendapatkan informasi, ya. Sebagai saran saya, kalau kita mungkin terlanjur banyak berbicara terkait dengan teknis yang mungkin tidak bisa kita lakukan keputusan-keputusan di rapat pada pagi hari ini, ya menurut saya kita buang-buang waktu saja. Sebaiknya kita, kalau boleh saran, yang membuat satu kesimpulan-kesimpulan yang langkah apa yang kita harus lakukan. Jadi ada satu contoh juga, ini masalah BPJS. BPJS itu benang kusutnya sudah besar. Sudah sangat di Sulawesi Selatan ada namanya daerah Kabupaten Goa. Dia tidak ambil itu BPJS. Dia berani tentang pemerintah. Kenapa kita juga mau ikut kalau misalnya itu merugikan daerah kita, merugikan kita. Jadi saya rasa mungkin langsung kita ambil aja langkah-langkahnya. Mungkin bagian hukum persisinan dengan teman-teman dari Asosiasi Kadin dan Gapensi. Kira-kira apa maunya kita, sudahlah kita jalan ke depan. Yang kira-kira untuk daerah kita lebih ini lah, lebih bisa yang terbaik lah buat daerah kita. Apa hasil kita ini dinotulisasikan dan kita juga pakai jadwal. Jadi biar ini tidak sebagai cuman apakah retorik aja, ini kita jalan ke depan dan mengeluarkan ada hasil, ada keputusan. Apakah keputusannya itu berbentuk perda atau berbentuk atau sebagainya macam. Eksekutif dan legislatif saya rasa sudah satu nafas, ini tinggal kita dorong aja. Jadi sekarang kuncinya mungkin dari kita semua, terutama dari teman-teman asosiasi kan, apalagi ini kan sudah lama sebenarnya kasusnya. Kita bikin juga aturan sendiri, kita bikin perda atau pergub sendiri yang dapat menguntungkan dan terbaik buat Kabupaten Berau. Jadi hari ini jangan hanya kita sekedar bicara, dan tanya, tapi tidak ada lampu yang lakukan, kita depan juga tidak ada hasil.
Kalau tadi yang tua sudah mengatakan bahwa kita harus ke mana untuk mencari solusi ini, apakah ke provinsi atau ke mana, yang tua aja mengatakan siap, apalagi yang muda. Iya. Bahwa kita semua ingin melakukan percepatan pengurusan perizinan, ya. Pertama, jangka panjangnya, ya, dengan merubah Perkub itu, kita menginginkan Perkub itu ada perubahan kualifikasi pertambangan pebatuan, dan kualifikasi pebatuan itu juga dirubah, yang nantinya kualifikasinya itu maunya diserahkan ke daerah, seperti itu, ya. Juga itu, Pak As, yang diinginkan rekan-rekan tadi, bahwa ada rapat FKPD, ya, untuk memberikan pemakluman Bapak sambil berproses pengurusan izinnya. Terawnus.com media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Terawnus.com media online. Selalu membangun lewat berita, informasi terbaru.